sesama pria, saya mau jujur aja. Kira-kira kita tuh tertukar gak sih pasangan kita sebenarnya? Oh enggak pak. Enggak pak. Memang bapak udah sama dia. Tak coba mantan-mantan bapak dari kayak begitu-begitu semua. Coba Maharani. Anabel. Ini udah paling the best pak. Ya, udah bapak jangan terlalu sombong. Aja. Bapak kan menikah sama dia karena orang tua kelilit hutang kan. Udahlah. Ya. Di tengah perbincangan mereka masuklah anak dari Ruben dan juga Gea. Dia masuk perlahan sayang. Sambil menari. Sayang. Anak mereka Daddy, Daddy. Aku baru pulang balet masa gini-gini tuh. Tuh gini-gini. Pak Ruben. Ya. Anaknya tua ya. Oh iya. Eh Om, Om lu jangan gitu tau Om. Hai cantik. Iya Om juga, iya keren banget. Yang kata aku kan udah tua. Eh Daddy, Daddy. Iya, iya. Kemudian orang tuanya memperkenalkan anaknya yang bernama Mukidi. Hah? Hah? Mukidi? Jadi, ini, orang tuanya. Ini anak saya pak. Oh. Orang banyak yang bilang katanya ini kenapa lebih tua, kenapa lebih tua. Bukan kelilit tali pusar pak. Oh. Kelilit tali rapiah di dalam pak. Ya Allah. Dia jadi makanya dong. Begitu pak. Iya, iya, iya. Daddy, Daddy. Ya, aku tadi balet ya. Tusus. Terus tadi balet gini-gini nih. Ya. Ante mending ikut balet ya biar kuyus. Oh iya. Iya. Ante gak bayar. Ante apain? Ante salto. Oh. Ante salto di mana ya? Sebentar, sayang sebentar ya. Ma, lihat tuh anaknya Ruben. Mama contoh, kalau di bibir jangan dipakein lipstick. Pakein wak doyok tuh, lihat tuh. Iya ya. Ya Allah, Bapak Weli. Anaknya kayak lele. Ada patilnya. Sayang. Iya, Dede. Coba papa mau lihat dong gerakan baletnya gimana sih tadi diajarin. Oh, ini ya. Iya, coba ya. Biar aja sampai kesemutan nih. Terus musik. Mama. Dia pun berbalik, berputar dan mengangkat kakinya setinggi kepala. Gue kayak Wong Edan. Aduh. Anaknya aduh. Cakep. Iyalah. Anaknya cantik ya. Lihat mama untung sama papanya kan cakep. Ya Pak Wendy, ini sih anak-anak, ini sih anak saya, anak Pak Wendy ada? Oh ada. Mana? Anak kita mah cakep, ganteng, pokoknya blasteran. Widih. Anak kita, anak kita tapi cowok kata, kebetulan, siapa tahu kita bisa jodohkan. Gak mau, gak mau Daddy, gak mau. Orang bapak ibunya aja kayak itu pasti anaknya alemong. Ya kan? Kamu ya, nanti Daddy lihat dulu wajahnya iya kayak dong, apa. Iya dong. Coba lihat aja. Saya dengar-dengar katanya anaknya kalau jalan nunduk ya. Kenapa? Karena sakit. Saking malu ngeliat emak bapaknya katanya. Masuklah anak dari Boyen dan juga Wendy. Tapi setelah yang satu ini. Huh? Jangan kemana-mana tetap di Dede Cuan.